Di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara mentraktor admin di traktir.id ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Semangat terus, let's go. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel itu Wahyu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin kembali membagikan sebuah website penghasil cryptocurrency yaitu di dalam website ini nanti kita bisa uh, melakukan auto climb karena web ini yaitu web auto climb ya teman-teman web ini yaitu auto pouchet di sini bisa dilihat nanti web ini akan berjalan secara otomatis setelah kita mengklaim atau mengaktifkan auto pouchetnya bisa dilihat di sini ya nanti akan berjalan secara otomatis untuk auto pouchetnya oke di sini admin akan perlihatkan kepada teman-teman untuk koin-koin yang tersedia di dalam website ini. Di sini admin mengaktifkan auto claim-nya di crypto yaitu Dogecoin ya. Di sini admin mengaktifkan auto claim-nya di Dogecoin. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya sekarang beberapa koin kripto yang tersedia di dalam website ini. Ini adalah sebuah website yang sangat legit, gratis, terbukti membayar beserta tanpa referral kita bisa melakukan penarikan. Intinya ini website yang lumayan, sangat-sangat, bahkan sangat-sangat eh, terbaik ya, karena web ini kita ting tidak sangat sulit, tidak apa ya, tidak memerlukan waktu lama ya, atau tidak butuh waktu untuk mengerjakan misi-misi. Di sini kita... Tinggal tekan klik atau klaim maka web ini akan berjalan secara otomatis. Untuk koin yang tersedia di dalam web ini yaitu yang pertama AAP, dengan minimum withdrawalnya yaitu 0,006 AAP, Algorand, alpalce Axie Infinity, Baby Doge juga ada, Basic and Token, Bad Fury, Binance, Best Web, BitTorrent, Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Cardano. Selo, link Cosmos, Kronos, Das, Decentralan, Digibyte, Dogecoin. Nah, di sini admin sudah aktifkan untuk kanunya ya. Dogenya ya, di sini admin sudah aktifkan untuk dogenya, untuk auto claimnya. Di sini admin sudah mengumpulkan sekitar 36.626 satoshi doge ya. Oke, kita lanjut untuk melihat koin-koin yang tersedia ya. elron EOS, ETH, ETH Classic, Pantom, Peora, Pyro, Hedera, Helium, Horizon, Iota, Juno, Clayton, Komodo, Kusama, Litecoin, Monero, Mon, Reaper, Nano, Nir, Nim, Nimix, Osmosis, Panca apa Panca Keswap, Percoin, Pipx, Polkadot, Polygon, ki u t t m um, rapen coin red coin ripple siba inu smart coin solana space token stem stellar sun token tera teter tezos the sandbox t e a l p o e l tron yume token ubec u n i w a p per coin wapes zk Dan hanya zikir, ya. Di sini ada banyak sekali koin-koin kripto yang tersedia di dalam website ini. Maupun apa ada di dalam website ini, ya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya, di sini alangkah baiknya, ya, untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di dalam website ini, tinggal tekan aja terlebih dahulu, ya, sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya, yaitu. Kita tinggal tekan apa, tekan like, comment, dan subscribe-nya ya, sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Ya, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja ya, kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go! Oke okay, bosku di action. Oke bosku di sini admin kembali membahas ya untuk nama websitenya yaitu auto climb. Di sini token admin sudah berkurang ya jadi 79. Gunanya token ini yaitu untuk mempercepat berjalannya auto climb ya. Di sini bisa dilihat auto climb admin ya your multiplernya. Di sini juga bisa dilihat untuk perjalanan dari auto claim secara otomatis admin. Untuk hasil auto claim admin di sini yaitu sekitar 6168 DOGE. Oke, okay, sebelum kita bahas yang ini admin akan jelaskan sedikit ya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di sini, alangkah baiknya teman-teman tekan aja link pendaftaran yang di deskripsi. Setelah menekan link pendaftaran, nanti teman-teman tinggal lakukan pendaftaran. Untuk tahap lakukan pendaftaran, teman-teman pasti paham ya karena tinggal create akun atau membuat akun. Setelah itu teman-teman masukkan email, kata sandi, password dan lain-lain. Setelah berhasil melakukan sign up, nanti teman-teman tinggal verifikasi aja ya. Teman-teman tinggal verifikasi untuk link pendaftaran. Maksud saya, tinggal verifikasi aja atau aktifasikan akunnya di email. Nanti ada link yang terkirim ke email, link itu ditekan aja, maka selanjutnya tem akun teman-teman akan aktif. Nah, setelah akun teman-teman aktif, nantinya tampilannya kayak gini. Sebelum kayak gini, nanti teman-teman tinggal pilih aja satu koin ya, teman-teman pilih terlebih dahulu satu koin yang dimana satu koin tersebut nanti teman-teman akan aktifkan apakah yang diaktifkan satu koin itu ya hanya satu koin yang nantinya teman-teman bisa aktifkan untuk menjalankan eh, auto nya ya nanti di sini teman-teman bisa pilih satu koin setelah memilih satu koin lalu verifikasi setelah itu tekan next maka secara otomatis nanti di sini untuk auto climb atau auto nya akan berjalan secara otomatis ya Oke, itu dia ya teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan yang di sini, kita akan membahas misi-misi lain yang tersedia di dalam website ini. Caranya, kita tekan aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Setelah itu di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan gap ya. Oke, kita ulang. Oke, nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan gap ya bisa di di sini ya ada yang tulis ada tulisannya redeem your gap nanti teman-teman bisa redeem gap yang teman-teman dapatkan jika teman-teman menyelesaikan kontes-kontes yang ada di sini nanti teman-teman akan mendapatkan gap redeemnya di sini ya oke selain gap di sini ada manage ya yang pertama balance atau withdraw yang kedua address yang ketiga di sini kita bisa menswap koin kita misalkan koin kita ada di bitcoin ingin menswap ke coin teman-teman bisa langsung swap oke di sini ada deposit untuk depositnya yaitu itu admin tidak sarankan ya karena untuk depositnya saya yakin saya rasa ini deposit hanya untuk advertise atau penyedia iklan ya bukan untuk kita yang cari cuan Oke okay, selanjutnya kita akan membahas untuk misi-misi e, lain selain auto claimnya yang pertama yaitu misi overwall ya yang pertama di sini misinya yaitu misi overwall. Coba kita buka untuk misi overwall. Nah, di sini ada misi overworld, teman-teman bisa selesaikan ya, karena di sini untuk platform-platform penyedia nya sangat legit ya, seperti CPE Research, One ADS, Adscan Media, dan Hide OTP, load table Lot TV, dan Adcat Media, Medium 4 apa ini, Per Dedi, Bitlabs, dan Theorem Rage. Di sini untuk penyedia-penyedia platform-platform penyedia, -penyedia, platform, platform penyedia nya sangat tinggi ya, atau sangat terkenal untuk uh, platform-platformnya ya. Oke kita lanjut lagi di sini nanti teman-teman juga bisa menyelesaikan misi short link wall seperti akun ak seperti web web voucher lainnya ya. Di sini teman-teman bisa menyelesaikan satu dari satu satu dari satu Tupius ya atau satu dari satu iklan yang teman-teman bisa kunjungi dan mendapatkan 100 token. Oke di sini lagi bisa dilihat ya dari drop satu iklan 100 token juga dengan total pengunjung itu sekitar 2000 di sini juga tiga nah di sini ada tiga piece iklan ya dengan rewardnya yang lumayan 110 dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa kunjungi caranya sangat gampang nanti di sini teman-teman tekan klaim aja lalu cari-cari lah yang saya bukan robot atau ikuti ikutilah cara-cara menyelesaikan -cara shortlinknya nanti teman-teman akan mendapatkan untuk reward yang lumayan ya Oke kita lanjut lagi yang kedua ya di sini tadi kan shortling wall sekarang kita masuk ke dalam space bonus kita akan lihat Nah di sini ada space bonus ya teman-teman bisa selesaikan aja tapi di sini admin juga kurang paham ya dengan misi space bonus ini dari tadi admin coba coba cari-cari gimana cara menyelesaikannya, tetapi admin kurang paham, tetapi di sini ada link special wallet, coba aja ya teman-teman kunjungi aja atau selesaikan aja untuk misi ini ya, tetapi admin di sini kurang paham maka admin tidak akan jelaskan secara jelas ya. Oke di sini juga nanti teman-teman yang hobi menyelesaikan misi atau hobi mengundang orang atau yang lain-lain nanti bisa mengikuti kontes, coba kita lihat kontes apa aja yang tersedia, coba kita buka. Oke, ternyata di sini untuk kontesnya yaitu kontes koin ya, kontes koin dan EXP yang ada di dalam map ini. Di sini untuk pemenang kontesnya yaitu Mahe Hope dengan tiga ri, dengan 1 juta EXP dan 2.500 rewards Duci dan space-nya yaitu 250.000 ya untuk rewardnya. Nanti dia akan mendapatkan hingga berapa tadi? dia akan mendapatkan hingga 570 dolar per minggu. Wow, lumayan ya. Di sini juga nanti teman-teman bisa langsung selesaikan misi selanjutnya setelah misi kontes. Ada misi Dachi Roll. Kita buka aja untuk misi Dachi Rollnya. Nah, ini ada misi Dachi Roll. Kita scroll aja ke bawah. Lalu kita isi ini iklan ya kita isi kode capcanya ya padding frenzy frenzy setelah itu teman-teman tekan aja roll ya kita tekan roll Oke, di sini admin mendapatkan laki nomor 3824. Kita lihat untuk 3824 nanti tergolong di mana, nah, ternyata tergolong di sini. Dan di sini kita dapatkan 100 token ya, lumayan lah. Untuk misi apa tadi, rollnya ya, untuk misi apa namanya tadi, dachi roll ya, sorry. Selanjutnya di sini ada coin roll juga, coba kita lihat untuk misi coin rollnya. Apakah sama dengan misi dachi rollnya? Oh, ternyata sama ya teman-teman, caranya sama seperti yang tadi. Tinggal isi capca yang ini setelah itu teman-teman tekan roll. Daci roll sama apa tadi? Daci roll sama coin roll itu sama ya. Di sini daci roll dan coin roll ini sama ya. Oke selanjutnya di sini nanti juga teman-teman bisa bermain PTC ya. Oke coba kita buka untuk misi PTC-nya. Oke kita scroll, agak ke, scroll aja ke bawah. Caranya sangat gampang ya untuk misi PTC-nya. Kita tinggal bisa lihat ya durasi sama reward di sini fokus teman-teman yaitu durasi dan reward misalkan di sini durasinya 30 detik rewardnya 96 maka maksudnya kita tinggal mengunjungi iklannya dengan cara tekan visit nanti setelah itu kita tunggu sekitar 30 detik maka kita akan mendapatkan 90, 96 token kita coba di sini ya durasinya 20 detik dengan rewardnya 78 token caranya kita tekan aja visit Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas ini ada timer ya. Kita tunggu sampai selesai. 11 10 9 8 7 6 3 2 1 selesai. Nah, setelah itu teman-teman tekan submit aja ya. Submit. kita submit kita kembali Nah, di sini kita sudah berhasil ya menyelesaikan dari misi yang tadi. Karena di sini bisa dilihat ya, di 78 n 50 XP at to your akun Artinya kita sudah mendapatkan 78 token dari ducinya ya, duci. Dan di, nanti di sini juga akan ada surf ADS, teman-teman bisa selesaikan. Ada juga staking ya, teman-teman bisa bermain di staking juga di sini. Dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan jobs, misal CPU miner, GUI miner, level bonus dan loyalty bonus ya. Banyak sekali untuk misi-misinya ya di sini. Coba kita lihat di miner ya. Nanti juga teman-teman jika menggunakan PC bisa aktifkan CPU minernya ya. CPU miner caranya sama gampang lah. Start miner ini. Lalu tunggu nanti di sini akan berjalan untuk speednya ya. Nah di sini bisa dilihat ya speednya sudah berjalan. Intinya kayak gini ya untuk CPU miner. Yang kedua di sini kita lihat apa tadi CPU miner kan? Selanjutnya GUI miner, GUI miner. Apakah sama caranya? Oke di sini kalau GUI miner ini menggunakan apa, Dropbox Mirror menggunakan apa ini ya? Menggunakan GUI ya, agak susah ya, jika harus memiliki hardware kayaknya kalau yang GUI miner ini. Oke, okay, yang terakhir di sini yaitu penarikan ya. Caranya kita scroll aja, kita lihat di Manage Wallet ya, Manage Wallet, lalu di sini teman-teman tekan aja Balance atau Withdraw. Nah, setelah masuk di balance dan withdraw, nanti di sini teman-teman tinggal pilih aja koin mana yang teman-teman pilih di awal untuk aktifkan auto claim nya ya. Di sini kan tadi admin pilihnya doge ya. Kita cari untuk koin doge. Nah, di sini sudah ketemu doge koin. Untuk minimal withdrawnya 0,3 doge. Sekarang harga doge yaitu 2000 lebih. Sekarang untuk hasil auto claim admin itu sekitar 55.000 satoshi ya. Cara withdrawnya juga sangat gampang ya kawan-kawan di sini teman-teman te tekan aja withdraw. Setelah itu di sini kita pilih cost metodenya ya. Untuk metodenya yaitu miner dogecoin network maupun faucet. Di sini teman-teman pilih faucet aja ya, sangat gampang. Setelah itu kita lihat-lihat lalu teman-teman tekan request. Oke, sekian untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, sekian dari admin. Semoga kontennya bermanfaat. Akhir kata, dan sampai jumpa di next video, dan wassalam.